Selamat malam jemaat GKI Karangsaru. Luar biasa? Luar biasa. Kurang semangat kayaknya. Luar biasa? Iya. Baik, damai sejahtera beserta kita semua pada malam hari ini ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Komisi Dewasa GKI Karangsaru yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tim dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, untuk memberikan ceramah kesehatan mengenai bantuan hidup dasar. Telah hadir bersama kita pada malam hari ini Dr. Hari Pribadi, spesialis jantung pembuluh darah, yang akan menerangkan kepada kita tentang bantuan hidup dasar. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalian, kami undang kepada Ibu Bekti Oktaviani untuk memimpin doa pada malam hari ini. Ya, mari Ibu Bapak kita bersatu hati di dalam doa menyerahkan ceramah kesehatan pada malam hari ini di dalam tangan Tuhan.
Maha besar Engkau Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengizinkan kami secara khusus melalui Komisi Dewasa GKI Karangsaru mengadakan ceramah kesehatan tentang bantuan hidup dasar di dalam kesempatan pada malam hari ini melalui Dr. Hari. Kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Menjadi kesempatan bagi kami untuk dibekali dengan hal yang penting, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi dengan bekal yang Tuhan berikan, kami juga boleh siap untuk melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya, Tuhan berkenan menyertai acara ini, dan kami juga boleh merasakan satu persekutuan yang indah sebagai saudara-saudara seiman yang telah Tuhan kumpulkan di tempat ini. Biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan berkenan memberkati ceramah ini. Tuhan menyertai dan memimpin semuanya sehingga tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang kembali ke tempat kami masing-masing tanpa merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami persembahkan ceramah kesehatan ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Betty, semoga kita diberikan hikmat untuk mendengarkan ceramah kesehatan pada malam hari ini. Selanjutnya kami panggil paduan suara Apostolos yang akan mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Yesus Nahkoda Agung. Thank you.
suatu pujian yang sangat merdu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya kita masuk ke dalam acara inti pada malam hari ini, yaitu seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Hari Pribadi, spesialis jantung pembuluh darah. Dr. Hari Pribadi menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Maranatha ya dok. Kemudian melanjutkan pendidikan spesialis jantung pembuluh darah di rumah sakit di Universitas Samratulangi. Baik, untuk Dr. Hari Pribadi, kami persilahkan waktu dan tempat. Shalom. Mungkin saya lepas masker aja, udah pada vaksin booster ya. Karena katanya tak kenal maka tak sayang ya. Ya, saya perkenalkan diri dulu, kok dokternya muda banget gitu ya. Oke, jadi saya Dr. Hari Pribadi, spesialis jantung pembuluh darah. Saya pertama lihat ke sini, wah kayaknya lansia ya. Ternyata lansia jiwa muda ya Bapak Ibu. Nyanyinya semangat banget. Jadi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang apa itu bantuan hidup dasar ya. Jadi saya dinas di Panti Welasa Dr. Cipto sebagai dokter full timer ya. Saya sudah melayani dari tahun 2014, kemudian saya ambil spesialis, lalu kembali sebagai spesialis jantung pembuluh darah. Sekarang saya di RSUD Demak juga dan Lab Sito Semarang. Oke, pertama kali apa sih, kenapa kita harus belajar? Ya, ini sebenarnya sharing ya, bukan belajar materi seperti di sekolah, bukan. Tapi yang mau saya bagikan itu, kenapa sih kita harus tahu bantuan hidup dasar, ya. Karena sebagai survei, sebagai gambaran ya, manusia itu kan kalau kata dulu Siddhartha Gautama ya, katanya itu Buddhis ya. Nah, karena manusia itu tidak dapat melewati tiga hal, ya. Sakit, ya, mati, dan penderitaan katanya. Nah, tapi kan kita kan Kristen ya di sini. Nah, tapi yang pasti terjadi adalah mati. Nah, biar tidak mati, kalau misalnya ada serangan jantung, apa yang harus kita lakukan gitu. Karena menurut survei, paling sering manusia itu meninggal itu 4 hal. Ya, satu, paling penting yaitu serangan jantung. Jadi tiba-tiba serangan jantung, henti jantung, meninggal. Nah, itu penyebab nomor 1 di dunia. Yang kedua apa? Yang kedua itu stroke. Kalau stroke sampai meninggal kenapa? Tiba-tiba ngorok, berhenti jantung juga, meninggal. Gitu. Ketiga apa? Cancer sekarang. Karena kenapa? Angka harapan hidup manusia semakin panjang, orang cancer semakin banyak. Gitu. Kalau dulu yang keempat itu adalah infeksi. Tapi sekarang infeksi itu udah agak jarang tuh orang-orang mati gara-gara infeksi. Keempat tuh kecelakaan. Kalau kecelakaan kenapa? Ketabrak, henti jantung, mati juga. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama tuh adalah bagaimana kita mengenali orang yang akan henti jantung. Karena ketika orang itu mau henti jantung, harapan satu-satunya adalah yang melihat pertama kali. Itu orang di sebelahnya. Nah kalau kejadiannya di rumah, siapa yang paling besar chance untuk menyelamatkan orang itu? Ya saudara-saudaranya, kalian yang ada di rumahnya. Saudara-saudara kalian. Gitu. Jadi mungkin sebagai apa prolog ya, sebagai pengenalan, saya mau minta diputarkan satu video. Video pertama. Mungkin yang ada di pilar ini agak susah lihat ya. Ya, mungkin bisa pindah terserah. Ya. Ini video pertama. Nah, ini adalah serangan jantung yang tiba-tiba terjadi di Indonesia. Lihat orang-orang di sekitarnya. Apa yang dia lakukan? Semua tidak terkoordinasi, cuman menepuk-nepuk seperti itu ya. Nah, bisa dilihat ini pegawai, kalau dilihat, highly educated ya. Jadi orang-orangnya pakai seragam, terus seperti orang berpendidikan, seperti itu. Tapi apa yang dilakukan cuma seperti itu. Nah, ini karena saya setel videonya di dalam ya, jadi tanpa sensor. Nah, sudah selesai. Apa yang terjadi pada bapak itu? Kira-kira selamat gak? Meninggal. Ya. Jadi, kenapa? Karena orang-orang di sekitarnya yang highly educated,
edukasinya ya, pasti kan orang sudah sampai jabatan seperti itu pasti sekolah ya. Nah, tidak pernah diajarkan di Indonesia itu, ya, bantuan hidup dasar. Jadi sampai saat ini materi seperti ini tidak pernah ada. Lalu apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya bila terjadi hal seperti itu? Boleh lihat slide-nya. Oke, jadi ketika kita henti jantung, ini ada tulisan IHCA dan OHCA yang kita bahas di bawah ya. Itu tuh singkatan, Out Hospital Cardiac Arrest. Itu bahasa Inggris, artinya ketika terjadi henti jantung di luar rumah sakit, apa sih yang harus kita lakukan? Ini yang kita lakukan. Ada 5 gambar utama yang sini ya, dan gambar ke-6 sini. Tapi yang kita lakukan tuh 2 gambar pertama ini. Yang penting kita bahas tuh cuma 2 ini toh. Apa itu? Gambar pertama apa? Handphone. Ya. Kalau sekarang di sini, ketika melihat ada orang henti jantung, yang harus kita pertama lakukan apa? Telepon. Telepon rumah sakit terdekat. Kalau rumah sakit di luar negeri, ada panggilan darurat, pasti tahu. Ya. Mungkin yang di sini, ada yang pernah dengar? Kalau mau ke rumah sakit, telepon nomor berapa? 911, ya. Taunya itu di Inggris. Di Indonesia gimana? 911? Enggak. Ada yang tahu? 112, betul. Ya. 112, teleponnya. Itu dia akan mendirect semua ke rumah sakit terdekat. Ya. Nah, jadi yang pertama dilakukan adalah call for help. Ya. Telepon, cari bantuan. Nah, selama nunggu bantuan apa? Yang dilakukan adalah bantuan hidup dasar ini. Pijat jantung. Dan itu yang akan kita bahas. Kalau ke belakangnya ini, ini ada gambar listrik ya, ada gambar jantung, itu namanya kejut jantung ya. Kemudian datang ambulan, dirawat di rumah sakit, akhirnya bisa baik gitu. Nah, tapi yang pertama tuh 2 ini yang kita bahas. Lalu, jadi bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama untuk pasien-pasien yang jantungnya tiba-tiba berhenti atau jantungnya masih berdetak tapi napasnya berhenti. Kenapa? Karena hal ini, syarat dasar untuk hidup adalah jantungnya berdetak, dia mengalirkan darah ke paru-paru. Karena, kenapa sih 2 organ ini paling penting? Untuk mempertahankan kesadaran orang. Ya. Otaknya butuh oksigen, butuh suplai darah. Karena tiap 4 menit otak gak dapat oksigen, itu kerusakan sel syaraf otak permanen. Gitu. Karena banyak orang-orang yang ketika henti jantung ditepuk-tepuk seperti itu bisa sembuh gak? Gak bisa. Ya. Harus dipijat jantungnya. Lalu tindakannya apa sih? Jadi kita harus mengenali dulu apa itu, kapan pasien dinyatakan henti jantung atau henti napas. Kalau henti jantung gimana sih mendeteksinya? Ada yang kepikiran gak? Jadi jantung itu dia kan berdetak ya. Nah ketika dia berhenti tiba-tiba orangnya pasti biasanya kejang waktu awal. Ya kejang. Kejang itu karena menggelepar jantungnya. Kita sebut itu ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi atau jantungnya menggelepar. Nah, tapi itu hanya terjadi pada 60% orang ketika pertama kali datang. Ya. Kejang ini beda sama kejang yang orang dengan epilepsi. Kalau kejang epilepsi heboh. Tapi kejang yang ini, kejang kalau bahasa Indonesia ada namanya sakratul maut. Ya, seperti itu. Jadi dia kejang seperti mengerang seperti ini dan singkat sekali. Biasanya cuma 1-2 menit. Setelah itu ngorok langsung, henti nafas biasanya. Nah, ketika sudah melihat itu, apa sih yang kita lakukan? Kita harus memastikan jantungnya berhenti. Ya, dari mana sih kita meraba nadi? Ada yang tahu nadi kita itu kalau pengen meraba di mana sih? Nah, kalau di sinetron pasti di sini ya. Ya. Namanya nadi arteri radialis. Sampai-sampai di sinetron tuh kalau misalnya dibeset sini katanya bunuh diri, mati gitu ya. Gak mungkin, ya. Nadi di sini nadi kecil. Kalau sampai kena silet atau apa, ya paling perdarahan aja heboh gitu. Nadi paling besar di sini. Ini kan leher. Ini tengah nih tulang leher. Ya, ada jakun kalau pria. Ini yang segitiga seperti ini dibentuk oleh tulang leher. Kemudian ada otot. Nah, segitiga ini di dalamnya ada arteri paling besar di tubuh manusia. Arteri karotis. Kalau dipegang oleh saudara-saudara, pegang satu, ada kerasa denyutnya. Kalau gak ada denyutnya, ya mungkin kita doakan ya. Oke. Nah, jadi raba di situ. Kalau tidak terasa dalam 10 detik, langsung lakukan pijat jantung. Karena, lihat, yang kedua adalah meminta bantuan. Jadi,
sambil dipijat jantung minta bantuan. Minta bantuan apa? Teriak. Minta orang tadi telepon, ya. Telepon 112 karena setiap henti jantung time is matters, ya. Sangat berpengaruh waktu itu. Dan kita harus memastikan membuka dan membebaskan jalan nafas. Apa ini? Nanti kita lihat ya. Dan memberikan bantuan nafas dan mempertahankan sirkulasi. Harus pakai alat apa? Oh, enggak butuh alat apa-apa. Tanpa menggunakan peralatan. Oke? Siapa yang boleh melakukannya? Tentu saja semua. Karena chance terbesar suatu manusia itu ketika henti jantung adalah orang di sebelahnya yang melihat dia henti jantung. Nah, seperti ini. Ketika orang, ini misalnya Pak Tukiem ya, lihat nih, ketika melihat saudaranya tiba-tiba henti jantung, dia akan pertama mengenali dulu, benar gak orangnya ini henti jantung, dipanggil biasanya kan, Pak, Pak, bangun tidak? Ternyata tidak. Lalu apa yang dilakukan? Langsung, dia harus mendeteksi. Apa sih yang harus dilakukan tadi? Denyutnya diraba ada enggak? Ya. Karena ketika penolong awam ini langsung harus masuk algoritma seperti ini. Kita tuh tidak mungkin bekerja sendiri. Tadi kan harus membawa orang-orang yang lebih kompeten ya. Jadi satu penolong, kemudian manggil dokter atau perawat, udah gitu baru terkoordinasi dibawa sama ambulan. Lalu seperti apa sih yang kita lakukan? Yang dua ini, kenapa? Karena setiap satu menit kita telat melakukan seperti ini, angka dia untuk balik itu berkurang kurang lebih 10% sampai 12%. Hitung saja, kalau udah 10 menit henti jantung, tidak diapa-apakan, cuma dinontonin, apalagi orang Indonesia kan hobinya kalau ada yang tabrakan, ada apa, pasti rame itu ya, netizen-netizen budiman gitu ya, yang dikeluarin handphone dulu biasa. Nah, tapi yang nolong belum tentu. Nah, setiap 10% itu akan berkurang kemungkinan dia bisa balik dalam 1 menit. Jadi tindakannya seperti apa? Mungkin video kedua bisa diputarkan. Nah, ini pijat jantung. Lihat, ini jantung. Dia dipijat seperti ini, kurang lebih dengan kedalaman 1/3 dari rongga dada ya. Kurang lebih 2 inci. Ya. Nah, supaya apa? Jantungnya ketika dipompa seperti itu, replay, play again. Lihat ya, tangannya di sini. Darahnya ini dipompa kan? Supaya apa tujuannya? Naik ke sini, ke otak. Gitu. Supaya bisa bangun lagi. Intinya seperti itu. Supaya bisa nafas lagi. Kalau darahnya berhenti cuma di jantung saja, dia akan mati dalam kurang lebih 10 menit. Cepat sekali. Ya. Makanya pasien-pasien yang kadang-kadang udah usia dewasa, badminton atau apa, ya, dengan teman-temannya, yang pertama kali dilakukan ketika henti jantung bukan ditepuk-tepuk seperti yang tadi gambar tadi, ya, tapi dilakukan pijat jantung. Balik lagi ke slide. Nah, yang kita akan lakukan sekarang adalah nanti prakteknya bagaimana sih pijat jantung seperti ini. Jadi, ketika korban tadi tidak ada respon, pastikan aman dulu ya kita sebelum menolong pasien. Karena ada beberapa pasien yang henti jantung setelah apa? Tersengat listrik misalnya. Ya, jadi misalnya itu listrik PLN, tiba-tiba kabelnya putus, terus di bawah ada genangan air. Ada yang ngelihat, misalnya satpam ngelihat, oh ada pasien tergeletak sesudah tersengat listrik. Aman tidak ditolong kalau ada genangan air dan ada listrik nyamper di situ? Tidak, kita nolong malah kita sendiri yang henti jantung ya, kan gak lucu, mati juga. Jadi pastikan aman. Lalu tadi minta bantuan orang sekitar, baru cek nadi, bila tidak ada nadi, mulailah kompresi dada. Jadi kompresinya di mana? Ini. Mungkin manekinnya bisa langsung ditaruh. Jadi kita itu jantung rata-rata di kiri sih, ya. Tapi ada yang memang di kanan, jarang sekali. Namanya dextrocardi, ya. Jadi memang secara dari lahir jantungnya ada di kanan. Tapi ketika Anda itu melihat orang henti jantung, pijatlah di tengah saja, ya, di sini. Ya, tulang dada di sini. Taruh tangannya di sini. Tangan non-dominan di bawah, tangan dominan di atas. Ya, tangan non-dominan tuh tangan kiri, misalnya tangan dominan kita kan tangan kanan, nulis, ya, tangan kanan di atas. Ya, seperti ini. Mungkin bisa sambil dipraktekkan ya. Mas Christmas sama Mas Yovan. Jadi, ini dibuka aja. Nah,
ini ada tulang dada tengah-tengah ya. Nah, di situ kita tuh pijatnya di sepertiga bawahnya, setengah bawah ya. Taruh tangannya di situ. Taruh tangan satunya lagi yang dominan di atas. Lalu lakukan apa? Pijat jantung. Pijat jantungnya seperti apa? Harus iramanya kalau istilahnya beatnya tuh seperti baby shark ya. Dek, 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 dek gitu. Itu tuh berapa kali kurang lebih? 100 kali per menit. Ya. Jadi gimana mas? 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 8, 9, 10. Gini. Kalau ngitungnya tuh dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6, dan 7, dan 8, dan 9, dan 10. Berapa kali? Kalau bingung ngasih nafasnya gimana, 100 kali ini per menit. Sampai kapan? Sampai bantuan datang. Prinsipnya cuma itu. Nah, tapi kalau misalnya kita kan nafas itu, jantung itu, tadi kan ada gambar jantung, ada satu lagi gambar paru-paru. Ya, sebisa mungkin kalau bisa berikan bantuan nafas. Bantuan nafasnya gimana? Dengan siklus 30 banding 2. Jadi ketika kayak tadi, lakukan pijat jantung, dihitung ya. Dan 1, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 1, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 30 kali. Lalu berikan nafas 2 kali. Seperti itu. Nafas 2 kali dalam jangka waktu 2 menit. Oke. Nah, masalahnya zaman COVID itu pijat seperti ini berbeda. Karena kan COVID itu dialirkan lewat nafas kita, ya. Jadi keluarlah dari panduan seluruh dunia pada saat COVID pandemi kemarin, yang penting kalau bingung cara ngasih nafasnya, pijat aja 100 kali per menit sampai bantuan datang. Dipersingkat, dipersimpel, ya. Nah, kalau lebih aman apa? Ada alat seperti ini. Ya, ini masker. Sebetulnya kan tadi prinsip pertama tanpa peralatan, ya. Jadi kalau tanpa peralatan, kalau enggak ada ini pasti lebih aman, ya, karena ada filternya. Kalau tidak ada, coba singkirkan, Mas. Nah, disebutnya tengadahkan kepala dulu, ya. Disebutnya head tilt dan chin lift. Jadi kepalanya, dagunya diginikin, kepalanya, dagunya dinaikkan. Supaya apa? Supaya lurus. Ketika dikasih napas, lidahnya enggak jatuh ke belakang. Ya. Jadi pas dikasih nafas, dipastikan masuk. Tanda masuknya apa? Paru-parunya mengembang. Ya, ditiup, paru-parunya mengembang. Berapa lama? 2 kali aja. Setelah 2 kali, lanjut lagi. Seperti itu. Kalau 2 penolong, ini lebih gampang. Tapi kalau 1 penolong, ya itu, harus bolak-balik tuh. Kepala, kaki, kepala, terus dada. Sampai sini cukup mengerti ya? Oke, balik ke slide. Nah, jadi yang pertama ini kompresi dada sudah bisa ya. Next. Nah, tadi sedalam apa sih? Kurang lebih tadi 2 inci. 2 inci itu 5 cm ya. Dan kecepatannya 100 kali per menit dan teratur tadi. Supaya tadi darahnya naik sampai ke otak. Ya. Kemudian beri kesempatan untuk dadanya mengembang. Jangan contohin mas, misalnya 150 kali kecepatannya. Gak usah pakai itu. Ini kecepatan misalnya. Nah, kalau gini gak sempat ngembang dan lebih dari 2 inci. Bisa apa sih? Bisa patah tulang sininya. Gitu ya. Ini kedalaman terus kecepatan gitu. Sudah mas. Balik lagi slide-nya. Nah, jadi kompresinya pun tidak boleh terputus. Nah, tadi ya supaya jantungnya ini yang tadinya mengembang seperti ini pas ditekan mengempis. Dan darahnya bisa lewat sampai ke otak kita. Tadi 30 banding 2. Sampai kapan? Sampai tim medik datang. Ya. Lalu dihentikan kapan? Ketika jantungnya, kita tuh biasa melakukan ini seperti, berapa lama sih? Biasa dilakukan 5 siklus. Tadi ya 30 banding 2 itu 5 siklus dalam 2 menit. Jadi tiap 2 menit diraba nadinya. Kalau nadinya udah balik, ya udah. Nanti diposisikan saja supaya tidak muntah, ya pasiennya bisa balik. Jadi kalau udah balik nafasnya tandanya apa sih? Pasiennya bisa mengerang sih, gitu. Kemudian pasien sudah ditangani oleh tim yang lebih expert ya, atau penolongnya terancam keselamatannya atau penolong kecapean gitu ya, misalnya.
Jangan sampai penolongnya kecapean sampai-sampai serangan jantung juga gitu ya. Sama aja. Terus atau atas perintah dokter bahwa oh ini misalnya pasien ya, ada beberapa pasien sudah kanker berat, kanker paru, henti jantung di rumah. Karena misalnya cucunya baru menghadiri seminar medis malam ini gitu ya. Tiba-tiba henti nafas, amit-amit gitu ya malam-malamnya. Wah diresusitasi gitu sampai bangun. Tapi udah terminal gitu kankernya. Ya untuk apa ya gitu. Itu dilancarkan saja kayak begitu. Jadi yang penting kita kan berusaha menolong Tuhan yang menyembuhkan. Sekian sharing dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, ya silakan silakan. Nama saya Lydia. Ya Ibu Lydia. Saya juga pernah mendengarkan jantung ini. Ya. Kok ada dokter jantung yang menyarankan untuk menolong supaya tidak anu si pasien harus diberi apa? Tablet pengencer darah. Ya. Oke. Okay. Lalu itu ada apa hubungannya dengan kalau direstitusi terus dikasih pengencer darah? Itu bagaimana okay. Tindakannya? Itu yang saya tanyakan. Pertanyaan bagus sekali ya, Bu Lydia. Jadi memang bedakan serangan jantung dengan henti jantung ya. Mungkin ada yang tahu apa bedanya? Serangan jantung dengan henti jantung. Oke. Sebagai gambaran, henti jantung itu penyebabnya bisa karena apa saja, Bu? Ya, tadi kesetrum, henti jantung, ya. Misalnya pasien tiba-tiba paru-parunya ketusuk, enggak bisa napas, lama-lama henti jantung. Nah, tapi memang paling besar presentasi orang tiba-tiba henti jantung itu apa? Serangan jantung. Serangan jantung akibat apa? Akibat pembuluh darah koroner, pembuluh darah jantung, tiba-tiba kesumbat. Nah, makanya adalah istilah kalau misalnya serangan jantung ini obatnya apa? Dikasih pengencer, kan namanya sumbatan. Nah, dikasih pengencer, dikasih aspirin biasanya. Itu obat paling ngetren, apalagi di grup WA, ya WA bapak-bapak gitu ya. Nah, itu berikan pengencer katanya, aspirin kemana-mana bawa. Sampai dulu tuh ada beberapa WA itu aspirinnya dan ISDN, isosorbit ya, pasti pernah dengar mungkin, Sedocard ya, nama patennya, itu ditaruh sampai di dompet kemana-mana dibawa gitu ya. Nah, memang tadi kalau penyebabnya henti jantungnya serangan jantung itu bisa diberikan. Tapi kan kita belum tahu bahwa serangan jantung itu akibat, henti jantung itu akibat serangan jantung. Jadi, apa sih tanda serangan, henti jantung yang diakibatkan oleh serangan jantung? Biasanya nyeri dada, gitu. Dan biasanya pasiennya ngeluh dulu, seperti diinjek gajah sebutnya ya, biasanya. Ya, ampek dadanya. Nyeri sekali, baru sesudah itu terjadi serangan jantung, pembuluh darahnya ketutup, kesumbat, jantungnya menggelepar, lalu henti jantung. Jadi ada tahapannya. Bukan tiba-tiba lagi kayak saya seperti ini, tiba-tiba berhenti. Ya. Enggak, kalau serangan jantung pasti nyeri. Bisa enggak nyeri? Bisa. Pada pasien apa? Diabetes. Ya. Pasien diabetes yang tidak terkontrol, pasti pernah dengar, oh gula saya tuh. Ada bahkan beberapa pasien saya, ya itu kadang bangga ya. Dok, gula darah saya kemarin 600. Gitu ya. Ya. Nah, itu bukan sesuatu prestasi ya. Ya. Jadi, ketika gula darah di atas 200, ya, itu tuh apa sih efeknya? Efeknya gula itu seperti karamel, Bu. Nempel di semua pembuluh darah dan juga tidak hanya di situ, nempel juga di syaraf. Akibatnya syarafnya tidak peka lagi. Makanya biasa pasien dengan gula tinggal pilih. Biasanya kan kalau misalnya kaki busuk gitu, pasiennya kalau orang lain yang di sekitarnya ngelihat, wah kok kakinya busuk itu pasti udah nyeri. Pasiennya gak ngerasa apa-apa. Ya, karena syarafnya udah tidak lagi bisa merasakan sensitif. Ya. Jadi sama halnya, di jantung juga gak kerasa. Jadi serangan jantung tidak nyeri, pergi aja. Nah, emang itu dari 4 tadi yang saya sebutkan penyebab orang meninggal, paling enak ya. Mati lagi tidur, serangan jantung gak kerasa gitu. Bangun di surga. Nah, itu cita-cita ya. Nah, tapi jangan ya. Nah. Perlu, kalau misalnya henti jantung. Kalau enggak serangan jantung lagi nyeri-nyeri, Bu sadar, Ibu pompa apa? Marah, Bu. Ya. Yang ada marah gitu. Beda. Jadi kalau tadi pengobatannya untuk menghilangkan sumbatan dikasih pengencer, ya.
Tapi kalau untuk ini pembuluh darah nih lagi kecil begini, kita kasih obat isosorbit buat apa sih? Buat ngegedein dikit, kurang lebih 10-15%. Buat apa? Ada aliran ke situ. Gitu ya. Supaya ada aliran, nyerinya berkurang, pasiennya sempat pergi ke rumah sakit. Kalau kesumbat seperti ini, dia jantungnya tadi menggelepar lama-lama, enggak dapat aliran. Gitu. Mungkin bisa menjawab ya, Bu Lydia ya. Oke. Ada lagi? Oh iya. Oh iya. Mana? Oh. Kasih aja, Mbak. Ibu Lydia tuh. Ini ada yang mau nyobain? Atau dicoba dicontohkan aja satu kali ya, satu siklus. Iya, mungkin nanti perlu praktek, Dok, beberapa. Oh iya, oke, Pak. Pertanyaan mungkin nanti saya, iya, ada cucunya atau apa yang, iya, bisa diminta ke depan, iya, kita coba ya, Pak ya. Saya Darsono, Dok. Terima kasih untuk, oh iya, malam ini. Ada dua hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, penggunaan AED. Saya lihat ada di beberapa tempat itu yang menyediakan. Yang kedua, tadi dokter sudah menyinggung sedikit tentang sidokard ya. Mungkin bisa dipertajam atau diperjelas penggunanya bagaimana dan apa manfaatnya, Dok. Tadi mungkin saya masih belum cukup jelas. Terima kasih. Baik, Pak Darsono ya. Ya, ya, Dok. Terima kasih. Pertanyaannya ini lebih expert lagi ya. Gitu, luar biasa. Ini coba buka slide-nya. Jadi AED, AED. Singkatannya ada yang tahu enggak apa? Coba back ke slide kedua. Enggak bisa ya? Itu tuh AED tuh automatic electrical defibrillator. Nah, yang gambar tadi, Pak. Yang gambar ketiga. Kenapa ini ada di sini gambarnya? Karena tadi henti jantung paling sering sebelum berhenti jantungnya menggeleper dulu. Ya, menggeleper pasti pernah lihat di sinetron ya. Dokternya muter-muter gel pakai gambar kayak setrika di bawah, ditaruh, udah gitu jebret gitu. Nah, itu namanya defibrillator. Tapi AED itu biasa kita lihat-lihat di mana paling sering? Harus ada di airport. Ya. Itu pasti selalu ada AED. Per jarak minimal 2 kilo pasti ada satu AED. Nah, itu tuh supaya, kenapa sih dia namanya automatic? Karena tidak semua irama jantung bisa dijebret. Ya. Kalau biasa di sinetron-sinetron dulu di Indonesia, pasiennya udah tiit gitu, dijebret, bangun lagi. Itu Mr. Bean itu ya. Gak bisa, ya. Jadi, kalau semua irama yang tiit begini bisa dijebret, kuburan kosong, Bu. Semua bangun, ya. Jadi hanya irama jantungnya ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Dia kebentuknya kayak rumput. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa mengenali irama jantung seperti itu. Hanya petugas medis. Maka keluarlah namanya automatic. Automatic electronic defibrillator itu begitu ditempel, dia pinter. Dia begitu ada patch-nya, dia dua, ditempel aja di dada sini, satu lagi di belakang sini, kemudian ditunggu. Dia dalam satu menit dia bisa mendeteksi itu iramanya wajib dikejut jantung atau tidak. Nah, ketika dia mendeteksi ini shockable, ya, tinggal dipencet aja, dek, dia langsung kejut jantung. Karena menurut survei orang yang dikejut jantung sejak dini, makanya ditaruh di ketiga seperti ini, ya, itu angka keberhasilannya 80% balik dibandingkan orang yang dipijat jantung terus-terusan. Gitu, ya. Jadi mungkin itu bisa menjawab, Pak ya. Jadi kalau Bapak memang tadi kan hal pertama ini ya, telepon 112. Kemudian ada orang yang mijat jantung. Yang ketiga apa? Kalau Bapak ngerti tentang AED, Bapak cari AED terdekat, taruh di situ. Kalau bisa kejut jantung, pasiennya bisa balik. Thanks to God, thanks to Bapak gitu ya. Gitu. Nah, itu yang lebih expert. Tapi kalau misalnya enggak ada gimana? Ya udah pijat jantung aja. Ya. Terus yang tadi sidokard. Gimana, Pak? Maksudnya dipertajam seperti apa? Seperti silet? Oh iya. Oh iya, ini kan contohnya ya. Oh iya. Kalau 4 jangan, Pak, kebanyakan. Oke. Okay. Jadi gini. Oh iya, sebanyak apa ya? Oke. Okay. Sebenarnya sidokard ini tadi yang saya bilang ya, pembuluh darah ketika kesumbat,
dia dikasih shadow card agak besar dikit Pak, 10-15%. Boleh gak sih kalau gitu makannya 4 aja langsung gitu ya, biar gede gitu ya, 100%. Gak bisa Pak. Jadi ketika dia mendilatasi atau membesarkan pembuluh darah jantung, pembuluh darah seluruh tubuh juga membesar. Ya, efeknya apa? Tensinya drop. Gitu. Jadi maksimal pakai shadow card berapa? 3 kali. Itu pun interval 5 menit. Jadi taruh di bawah lidah. Kenapa sih harus di bawah lidah, gak dikunyah gitu ya? Nah, karena ketika dia ditaruh di bawah lidah, shadow card itu, ya ini saya sebut paten ya. Pokoknya obat itu ditaruh di bawah lidah, dia bisa diserap sama pipi. Itu lebih cepat daripada diminum, harus masuk dulu ke lambung, diserap sama sel-sel di lambung dan usus. Jadi dia ditaruh di bawah lidah. Nah, tapi efeknya apa? Tensinya bisa drop gitu. Jadi maksimal diberikan 3. Ada gak sih serangan jantung yang gak boleh pakai shadow card? Ada. Ya, ketika tensinya sudah terlalu drop. Makanya dulu-dulu grup WA itu tuh terkenalnya 20 tahun lalu Pak. Sudah dilakukan di Amerika. Tapi ternyata orang yang nyakuin shadow card itu tetap aja banyak yang mati. Gitu. Kenapa? Karena banyaknya itu kelebihan dosis pertama. Kedua, pasien pas mau ditolong itu ternyata tensinya udah terlalu drop Pak. Ketika 80 tensinya dikasih shadow card, drop. 60 henti jantung juga, mati. Gitu. Tapi kalau mau memberikan ya paling maksimal 1 kali. Lalu apalagi sih serangan jantung yang gak boleh? Serangan jantung yang kena dinding jantung yang kanan. Jantung di kiri. Ya, tapi jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Ya. Nah, ada ruangan yang di kanan, ada ruangan yang di kiri. Pasti pernah dengar dulu zamannya pelajaran biologi ya. Jantung itu memompa darah, diambil dari seluruh tubuh, masuk ke jantung, dipompa ke paru-paru, balik lagi ke jantung, ke seluruh tubuh. Nah, yang memompa pertama ke paru-paru itu jantung kanan. Nah, kalau pembuluh darah di jantung yang kenanya yang dinding kanan ini, dia dikasih shadow card, langsung isinya kosong, Pak. Langsung tensinya drop. Nah, yang paling gak boleh justru itu serangan jantung yang kena dinding yang kanan. Langsung tensinya drop, mati, cepat. Gak bisa, Pak. Harus taunya ke rumah sakit, direkam jantung. Gitu. Susah kalau gitu. Iya, betul. Ada resikonya. Jadi kalau memang mau memberikan nih, Pak, mau menolong gitu ya, berikan cuma 1 kali aja maksimum. Ya, udah gitu, cepat. Kalau 1 kali, Bapak. Jadi pasien tuh biasanya apa sih? Tensinya biasa kalau pas orang tuh kan tadi yang saya bilang ya, kalau henti jantung tapi serangan jantung duluan pasti nyeri dulu. Ya, pas nyeri itu boleh dikasih gitu. Tapi kalau biasanya pas udah henti jantung ya, tensinya udah cenderung tidak terukur, Pak, Bapak kasih shadow card tambah drop. Jangan. Gitu. Nah, kalau udah langsung kelepak ya, terus udah gak sadar, jangan. Itu tensinya udah drop. Kalau pas nyeri-nyeri nih, waktu satu set pertama ngobrol nih, aduh kayaknya sakit nih dada saya, itu masih boleh Pak. Gitu, masih sadar, masih bisa ngomong, berarti tensinya masih bagus. Ya, kalau udah gelepek itu jangan, gak usah. Gitu, ya. Oke, terus ada lagi? Oh iya, itu ada hadiahnya kasih. Saya enggak minta hadiah loh ya. Oh ya, siap Bu. Suatu ketika saya bukan penderita jantung atau kelainan jantung, enggak ada masalah sama sekali. Tapi suatu ketika saya tuh merasakan tiba-tiba aja, padahal saya di tempat dokter ngantar suami waktu itu ya. Itu jantung saya yang kiri itu sengkring gitu. Terus langsung saya juga terus terang menyimpan shadow card. Ini kembali sama dengan shadow card tadi. Karena suami saya juga dulu penderita diabetes gitu. Terus saya minum shadow card langsung, ya saya takut mati. Terus saya habis minum shadow card satu, saya langsung ke Tlogorjo. Tapi diperiksa, saya baik. Apakah itu suatu gejala jantung, kelainan jantung saya atau bermasalah dengan jantung saya atau bagaimana ya? Tapi setelah itu tidak pernah ada masalah. Itu aja okay. Pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Nyeri Ibu siapa tadi? Ibu Bambang. Ya, terima kasih Ibu Bambang untuk pertanyaannya. Jadi, apakah semua nyeri di dada kiri itu nyeri jantung? Ya, belum tentu ya. Jadi ciri khas sakit dada yang nyeri jantung akibat koroner itu nyerinya bertambah saat aktivitas biasanya. Jadi kalau misalnya ibu nyerinya tadinya lagi duduk nih sakit ya. Terus udah gitu ibu tambah jalan kurang lebih 10-15 menit kok tambah sakit. Nah itu kemungkinan jantung. Kenapa? Karena
pembuluh darah jantung tadi ya, misalnya lubangnya begini. Dia ada sumbatan 80% seperti ini. Nah, ketika kita olahraga, jantung itu kan pompanya tambah cepat ya. Enggak ada yang olahraganya jantungnya tambah pelan, enggak ada alien itu, ya. Jadi ketika dia tambah cepat, nah, jantung itu pembuluh darahnya itu murni dia dikelilingi oleh otot jantung. Dia tambah kehimpit. Ya, akibatnya jadinya lubangnya tambah kecil, makanya tambah sakit. Nah, jadi ciri khas yang nyeri dada serangan jantung adalah bertambah saat aktivitas. Yang pertama satu. Kedua apa? Berkurang dengan isosorbit, sedokart. Jadi ketika minum isosorbit kok saya baikan ya? Gak enak, itu tanda Bu mungkin. Ya. Ketiga, sakit dadanya itu kalau itu tidak bisa ditunjuk Bu. Saya tuh sakitnya cuma di sini Dok, satu di sini. Gak pindah-pindah gitu, di sini. Enggak biasanya. Karena sakit dan jantung itu tidak bisa ditunjuk. Dia biasanya nyerinya seperti tadi yang saya bilang, diinjek gajah, nyerinya seluruh. Ya, kadang malah menyebar. Tidak satu titik ya, menyebar biasa sampai ke leher kiri atas, tangan kiri atas, atau nusuk ke punggung belakang. Yang agak susah dibedakan adalah nyeri jantung yang kenanya di dinding bagian belakang jantung. Nyerinya di mana? Sama kayak sakit mah. Sakitnya di sini, ulu hati. Tembus aja ke belakang. Kiranya berapa kali ke dokter, oh sakit mah. Gak taunya sudah serangan jantung pelan-pelan dia ada. Tinggal tunggu waktu ketika pembuluh darahnya dikateterisasi, loh kok pembuluh darahnya sudah buntu semua. Akhirnya gak bisa pasang ring, bypass. Kayak gitu. Ya mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi kalau ibu ada nyeri seperti itu mungkin sebaiknya memeriksakan diri dulu ke dokter jantung ya. Oke. Berhubung waktu mungkin 10 menit kita praktekkan ya. Sudah 3 pertanyaan jadi praktek lanjut. Praktek, ya. Nanti jadi banyak jawabin pertanyaan doang. Ilmunya gak nyampe. Mungkin ada yang mau nyoba ke depan. Mungkin untuk yang dari audiens satu. Boleh? Contoh? Satu atau dua ya gak apa-apa. Dua bisa. Yang punya orang tua di rumah dan masih muda mungkin siapa? Boleh? Minta bantuannya? Ya. Oh pak. Ya boleh silakan. Ya. Oke. Jadi. Bu Bambang mau nyoba sekalian? Ini mungkin dari Panti Welasa juga contohkan satu ya di sini ya. Nah. Jadi misalnya skenarionya begini. Bapak menemukan, amit-amit ya Pak ya, ini. Ketika di jalan, Bapak lagi jogging ya, jogging, tiba-tiba ada orang ngeluh, kok saya nyeri dada ya, gak enak. Pas putaran kedua ketemu Bapak, orangnya tiba-tiba gelepak di depan Bapak. Apa yang Bapak lakukan pertama? Tidurkan. Cek. Ya. Direbahkan. Direbahkan. Oke, pastikan aman dulu ya, Pak ya. Kalau Bapak udah jalan ya? Oke. Pastikan ketika kan ini kan misalnya setnya di apa? Lapangan Mugas misalnya ya. Jadi kan luas, aman ya. Pastikan Bapak untuk menolong ini aman dulu. Ya, bukan tadi ya kayak listrik atau lagi ada gedung kebakaran Bapak nemuin. Nah, itu kan bahaya. Nah, pastikan tidak mengancam nyawa Bapak. Oke. Sesudah itu apa, Pak? Oke, cek respon ya. Cek respon di sini ya. Cek respon dipanggil dulu aja, Pak. Siapa tahu Bapaknya bangun. Siapa tahu cuma dehidrasi, ya. Nah, Bapak kasih minum air bangun, ya. Nah, jadi cek respon dulu, panggil misalnya Pak Joni, Pak, ditepok-tepok aja, Pak Joni, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya susah, dirangsang nyeri. Rangsang nyeri paling nyeri itu di mana sih? Biasanya di sini, di gini Pak, ditekan dadanya tuh, seperti itu. Kedua rangsang nyeri paling nyeri di mana? Di sini, di jidat ya. Nah, cobain deh ke sebelahnya, paling dimarahin. Nah, kalau tidak ada respon, pasien berarti kehilangan kesadaran. Setelah itu apa Pak? Teriak dulu Pak, minta tolong. Nah, kan ada gambar pertama tadi, call for help ya. Karena Bapak tidak mungkin menolong sendirian ya. Nah, jadi kalau misalnya lapangan Mugas cuma lari berdua Pak, ngapain Pak? Di Mugas cuma berdua. Nah, satu Bapak Joni, satu Bapak baru kenalan tadi. Setelah direbahkan, dicek. Gak sadar, lalu apa yang Bapak lakukan? Sampai kapan Pak?
Telepon dulu, nyalain aja. Kan sekarang kan udah canggih ya, ada smartphone. Teleponnya mana Pak? 112. Ya, atau Panti Balas Sudah Tercipta nomor berapa? Ya, pesan sponsor. Ya, oke, misalnya telepon 112 ya, gitu. Terus apa yang Bapak lakukan? Ini setelah minta bantuan, cek tadi di mana Pak? Di tekan di. Oh iya, ini kan respon nyeri, udah, nggak ada respon. Nadinya? Gimana cara cek nadinya, Pak? Dirasain ada denyut atau enggak? Iya, di nadi mana? Di leher. Leher, di sini ya? Bukan ya. Di sini, Pak. Kalau di belakang sini enggak ada. Di mana sini ya? Nah, ini kan ada jeglokan nih. Oh iya, jeglokan. Nah, kerasa enggak, Pak? Oh iya. Kalau enggak kerasa, nanti coba ke Panti Berasa. Ya, kerasa ya. Ya. Ada yang enggak berasa? Nah, pasti berasa. Enggak ada, Pak. Enggak ada nadinya. Jadi, nah, gimana, Pak? Coba. Yap, itu di sepertiga bawah ya, sini, setengah bawah. Ini kan tulang dada nih, di sini ada jeglokan sini toh. Nah ini batas atas tulang dada. Terus ini ulu hati, Bapak Raba, dari bawah ya. Kalau pusernya agak gendut ya misalnya, maju ya. Nah, kalau ditekan, ada yang keras tiba-tiba gitu, tidak empuk lagi. Nah, di situ batas bawah. Nah, di situ bawah, nah kurang lebih yang setengah bawahnya Pak. Nah, situ. Terus kayak begini ya. Nah, tangannya seperti itu. Nah, badannya Pak mending lurus karena capek ini tuh. Percaya. Ya. Nah, terus gimana Pak? Nah, tekan. Kalau tekan ya. Nah, kalau Bapak seperti ini akan capek, pegel. Paling cuma satu siklus, dua siklus. Cobain Pak. Coba. Nah, kurang dalam Pak. Nah, tekanannya kan kurang lebih 5 inci, 2 inci ya, 5 senti. Nah. Kalau nekennya seperti ini, paling cuma 2 siklus sudah gitu, penolong kelelahan ya, penolong yang masuk ambulan. Jadi, biasanya harus pakai tenaganya seolah-olah jadi kayak piston. Ya. Jadi tenaganya, nah, dari sini Pak. Jadi dari sini seperti menjatuhkan diri. Dek, dek, dek. Jadi, tenaganya dari sini Pak. Nah. Ya jangan lihat juga ya Pak ya kalau udah osteoporosis nenek-nenek yang larinya gitu. Ya, jangan terlalu dalam gitu ya. Cuman kurang lebih sepertiga ketebalan dinding dada. Nah seperti ini ya. Jadi seperti piston. Enak kalau seperti Mas Christmas ya besar. Nah kalau penolongnya kecil ya itu harus pakai gerakan badan. Jadi jangan dari tangan. Gak bakal kuat gitu. Lalu berapa jauh Pak? Coba dimulai Pak. Dimulai ya. Ya, start. Kecepatan. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 1, terus Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 ya. Udah 30 dikasih apa Pak? Napas. Ya. Jangan ditoyor Pak ya. Dipegang aja. Tangannya begini, ya, dagunya diangkat, terus, di apa Pak? Ditiup. Ini sih nggak usah ditiup ya Pak ya, contohin aja. Nah, kesalahan paling sering apa? Ditiup, hidungnya, mulutnya enggak, gitu ya. Jadi hidungnya sambil ditutup, ya, mulutnya ditiup, begitu. Nah, gitu. Tapi ingat ya, karena ini kalau lagi zaman pandemi dan Bapak tidak tahu pasiennya misalnya punya sakit apa, TBC atau apa, ya daripada Bapak juga beresiko, cukup pijat saja 100 kali per menit sambil tadi nunggu. Lumayan ya Pak ya? Itu baru 30 gitu. Apalagi nanti kalau nunggu ambulannya setengah jam Pak. Terus tadi sambil dilihat tiap kali 5 siklus, tadi kan 30 banding 2 ya. Udah 30, 2 itu 1 siklus. Terus 32, 2 siklus. 32, 3 siklus. Sampai 5 siklus kurang lebih itu selesai dalam waktu 2 menit. Kalau secara perhitungan betul kecepatannya. Diraba apanya Pak? Nadinya lagi. Kalau nadinya udah ternyata udah mulai denyut, ya udah berhenti aja Pak. Gitu. Pasiennya harusnya bangun, ya harusnya. Nah, tapi kalau enggak, ya lanjutin Pak. Terus sampai tadi apa? Penolong kelelahan, ya atau ambulan nggak datang-datang atau pasiennya mulai biru gitu. Terus gitu. Enggak didudukin. Nah, kalau sudah selesai, pasiennya udah mulai ada nafas, ada posisi
stabil namanya. Posisi stabil tuh bisa dicontohkan, Mas. Mungkin Mas Krisma sama Mas Yovan ya. Nah, Mas Yovannya mungkin, nah, pasiennya. Nah, ini Mas Yovan sebagai pasien ya. Mas Krisma coba di. Ini posisi stabil sambil nunggu. Misalnya jantungnya udah balik ya. Jantung udah balik, udah denyut, ambulan lagi ngiung-ngiung datang gitu. Nah, disebutnya posisi stabil. Jadi yang penting tuh jalur nafasnya terbuka ya. Jadi pasiennya dibeginikan terus diputer. Tangan kanan. Diputer. Nah, seperti ini. Supaya apa sih? Supaya kalau muntah, muntahnya nggak masuk balik. Gitu ya. Sambil nunggu gini, ditunggu aja. Gitu. Ini sambil nunggu. Ya. Nah, tadi yang paling penting lagi juga henti jantung gara-gara apa sih? Udah Mas, terima kasih. Nanti ketiduran. Arahnya harus kiri, Dok. Ya, arahnya biasa ke kiri. Nah, jadi ada beberapa orang ya henti jantung pada usia muda. Biasa. Kurang dari 5 tahun paling sering menurut survei. Apa penyebabnya? Keselak. Jadi henti nafas. Keselak baso, keselak lereng, keselak macam-macam anak kecil tuh. Jadi harus diapa? Bebaskan jalan nafas. Gak bisa cuma di head tilt chin lift begini. Biasa di back blow. Punggungnya ditepuk sekeras mungkin 5 kali. Kalau gak di Hemlick. Kalau Hemlick mungkin harus dicontohkan sedikit ya Mas. Hemlick. Tapi gak usah di Hemlick ya. Ini cuma dicontohkan ya. Jadi pasiennya itu dipeluk dari belakang. Tangannya di belakang begini. Lalu, nah. Jadi rongga sini itu ditarik, ditekan. Itu. Cek gitu. Atau kalau misalnya pasiennya kecil, boleh pakai tangan seperti ini, ditaruh di ujung sini, terus ditarik ke atas, seperti itu. Supaya dia muntahin apa yang dia keseleknya tadi. Ya. Karena kan bisa macam-macam kalau anak kecil tuh, bisa mulai dari itu ya, dikasih makan bakso misalnya sama bapak mamahnya gitu, kacang paling sering, dan macam-macam, permen karet pun bisa. Gitu. Bedanya lebih gampang yang bawah. Kalau pasiennya kecil bawa aja. Nah, cuman kalau yang bawah itu terlalu kenceng, misalnya badannya kecil tuh terlalu kenceng, misalnya kayak Mas Krismas gitu, bisa apa perforasi ini apa perforasi itu lambungnya ketusuk sini karena terlalu besar tekanannya pecah itu ya gitu. Ini mau tanya lagi Dok. Oh iya Pak. Baju harus dibuka. Oh iya, kalau baju sepertinya harusnya dibuka leher terutama. Oh. Ya. Jangan dibuka semua Pak, ya apalagi kalau wanita, nanti dipanggil itu pengadilan. Ngaruh ya memang. Ngaruh, betul. Jadi minimal leher bebas ya. Jadi jalur nafas kita tuh kan sampai sini, rahea, ini harus dibuka. Jadi kadang-kadang ada beberapa pasien, itu henti jantung kan bisa macam-macam. Misalnya dia pakai dasi atau apa, ya kan kecekek tuh, dibuka, dasinya dibenerin. Minimal 2 kancing lah, dibuka, seperti itu. Ya. Nah. Mungkin sudah 1 jam, udah bosan kali dengerin saya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dr. Hari pribadi. Ini sekalian promosi ya Dok, gak apa-apa ya Dok ya. Jadi kalau mau ketemu tanya-tanya sama Dr. Hari konsultasi, mau cek USG jantung, echo ya, bisa ketemu Dr. Hari tiap hari Senin, Rabu sama Jumat. Jam 7 sampai selesai. Dan setiap Senin, Selasa, Rabu, Jumat, setiap siang. Jam 14 sampai selesai. Ya. Untuk pendaftarannya, BPJS bisa terima juga. Ya. Gitu. Jadi, saya ulangi ya. Senin, Rabu, Jumat, pagi. Senin, Selasa, Rabu, Jumat, siang. Ya. Begitu. Baik, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, mari kita bangkit berdiri lagi. Untuk mengangkat pujian Engkau alasanku hidup. Thank you.
Saya undang pada Pendeta Utomo untuk menutup acara seminar kesehatan pada malam hari. Pendeta Angga ada? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengar banyak hal dari anakmu Dr. Hari. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh menjadi bekal bagi kami ketika kami menghadapi akan hal-hal yang tidak terduga yang harus kami hadapi bersama dengan saudara-saudara kami. Kami berdoa kiranya Tuhan terus berkati pelayanan Dr. Hari beserta dengan seluruh tim dan juga Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Tuhan pakai untuk boleh jadi saluran berkat Tuhan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Terima kasih atas segala berkat-Mu ya Bapa, dan jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan tibakan kami di tempat kami, dan kami pun boleh melanjutkan akan karya aktivitas kami, menghabiskan hari ini bersama dengan Tuhan. Saat ini kami arahkan hati kepada Engkau dan kami mohon berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Hosiana. Amin. Bulan depan. Tuhan memberkati.